Penyakit degeneratif seperti jantung, kolesterol, diabetes, hipertensi sekarang sudah bergeser trennya mengenai orang di usia muda. Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Hey guys, welcome to my channel, Glenn Hayes. Sebelumnya, aku mau mengucapkan turut berduka cita atas berita duka dari dunia olahraga di mana salah seorang atlet tanah air kita dipanggil Tuhan saat sedang bermain bulu tangkis di usia yang tergolong muda, yaitu 36 tahun, diduga akibat serangan jantung. Semoga amal kebaikan dan almarhum diterima di sisinya dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Amin ya Tuhan. Sebelumnya, sangat prihatin ya, karena sebelum ini juga ada public figure yang meninggal dunia di usia yang relatif muda karena suatu penyakit yaitu diabetes. Dan ini menggugah aku sebagai seorang tenaga kesehatan untuk semakin banyak sharing ke kalian untuk meningkatkan kepedulian terhadap kesehatan sedari muda, sejak dini. Salah satunya yaitu tentang kesehatan jantung. Penyakit degeneratif seperti diabetes, hipertensi, jantung, kolesterol sekarang sudah bergeser trennya ke usia yang lebih muda. Yang muda makin banyak yang kena, jadi kita juga harus waspada nih sebagai orang muda. Bukan maksud yang menakut-nakuti ya, tapi supaya kita semua punya waktu yang lebih panjang untuk bisa berkarya, mencapai cita-cita, dan bermanfaat buat orang lain. So, hari ini aku akan sharing ke kalian gimana caranya kita sebagai orang muda ya, itu menjaga kesehatan jantung kita. Penyakit jantung adalah penyebab utama kematian. Tapi sayangnya, serangan jantung dan atau henti jantung itu tidak bisa dihindari karena kejadiannya sangat cepat dan mendadak. Yang bisa kita hindari adalah, yang bisa kita cegah, yaitu proses perjalanan penyakitnya hingga terjadi sakit jantung itu sendiri, hingga terjadi serangan ataupun henti jantung itu sendiri. Kita bilang namanya pencegahan primer. Buat kalian yang mungkin sudah ada penyakit jantung, ya artinya dilakukan pencegahan sekunder, yaitu supaya tidak bertambah buruk. Memang ada beberapa faktor risiko penyebab sakit jantung yang tidak bisa diubah, kayak usia, jenis kelamin, riwayat keluarga. Tapi bisa loh kita cegah dengan menghindari faktor risiko yang bisa diubah, yaitu gaya hidup kita. Dan sekali lagi soal usia, tidak ada kata terlambat. Gak ada kata terlalu tua atau terlalu muda untuk kita mulai memelihara kesehatan jantung kita. Ingat, mencegah lebih baik daripada mengobati. Terus gimana dong cara mencegah dan menjaga kesehatan jantung? Pertama, kendalikan tekanan darah, trigliserid, kolesterol, dan gula darah. Banyak ya? Tekanan darah tinggi itu adalah salah satu faktor risiko utama penyebab penyakit jantung, karena komplikasinya yaitu adalah hypertensive heart disease. Sementara kadar kolesterol yang tinggi dapat menyumbat arteri dan meningkatkan risiko terjadinya penyakit arteri koroner dan serangan jantung. Kalau trigliserid itu adalah sejenis lemak yang masuk ke tubuh bersama dengan makanan. Makanan berlemak tepatnya. Kadar trigliserid yang tinggi dalam darah juga meningkatkan risiko terjadi penyakit jantung koroner, terutama pada wanita. Terutama ya, bukan berarti cowok nggak bisa. Nah, kalau diabetes juga meningkatkan risiko penyakit jantung diabetes. Karena seiring waktu, gula darah yang tinggi bisa mengakibatkan kerusakan pada pembuluh darah, serta merusak saraf yang mengendalikan jantung dan pembuluh darah. Jadi, penting untuk diuji atau diperiksa status diabetes kalian, status gula darah kalian. Jika memang ada, ya dikontrol, dan kalau nggak ada, ya udah dicegah. Dan cara mencegahnya seperti apa, udah pernah aku jelasin di video aku sebelumnya. Oke? Dua, pilih makanan yang sehat, yaitu makanan yang bisa mengurangi resiko terkena penyakit jantung dan stroke, seperti makanan rendah lemak jenuh, lemak trans, dan natrium atau garam. Jangan terlalu asin. Perbanyak makanan tinggi serat seperti buah-buahan, biji-bijian, kacang-kacangan, dan sayuran. Pilih produk susu rendah lemak dan daging rendah lemak. Daging kalau bisa tanpa lemak dan kulit ya, karena seringkali lemak itu tersimpan di bawah kulit si daging itu. Batasi makanan dan minuman manis, tinggi gula, juga daging merah, telur puyuh, seafood, dan makanan tinggi kolesterol lainnya. Boleh, tapi dibatasi. Kalau kita pengen banget daging, usahakan pilih potongan yang paling kecil dan paling sedikit kandungan lemaknya. Bukan wagyu setiap hari pastinya. Ketiga, yaitu aktivitas fisik yang cukup. Olahraga. Olahraga itu punya banyak banget manfaat, guys. Termasuk untuk kesehatan jantung, meningkatkan sirkulasi tubuh, mempertahankan berat badan ideal, dan menurunkan kolesterol serta tekanan darah yang menurunkan risiko terjadinya penyakit jantung. Setiap minggu, setidaknya tuh 150 menit aktivitas fisik intensitas sedang, seperti berjalan cepat, atau 75 menit aktivitas fisik intensitas tinggi, misal aerobik, berlari, ya atau kombinasi keduanya. Jauh lebih mudah
mudah untuk aktif dan tetap aktif kalau kita mulai dari usia muda. Jadi badan yang udah terbiasa dengan aktivitas fisik itu akan lebih mudah mempertahankan keaktifan kita. Kalau seandainya kalian saking sibuk banget sama karir atau ngurus rumah tangga, gak bisa meluangkan 75 menit aja dalam seminggu misalkan, ya kalian gak apa-apa, jangan menyerah. Di trik pakai kurangin waktu kalian rebahan dan maksimalin waktu kalian bergerak. Ingat, yang penting bergerak dimanapun itu dan apapun itu. Walaupun cuma 5 menit sehari, tapi semua ini dihitung dan makin lama akan makin bermakna, apalagi kalau intensitasnya bisa semakin meningkat. Yang penting luangin waktu dulu dan mulai aja dulu. Keempat, yaitu kelola stres dan cukup tidur. Stres jangka panjang itu bisa menyebabkan peningkatan detak jantung dan tekanan darah yang bisa merusak dinding arteri. Kalau stres ekstrim itu bisa jadi pemicu terjadinya serangan jantung. Ya kan, kalau kalian lihat di TV-TV misalnya ada orang tua yang udah kayak tiba-tiba dengar berita apa gitu terus kayak jadi sakit jantung, nah itu dia pemicu namanya guys. Jadi sebisa mungkin dihindari. Jadi kita harus belajar yang namanya teknik manajemen stres yang baik karena sangat bermanfaat buat tubuh dan kualitas hidup juga. Tapi ingat, bukan dengan manajemen stres yang salah ya, seperti merokok, alkohol, makan berlebihan. Ini justru buruk buat kesehatan jantung kita. Coba kalian tuh lakukan latihan pernafasan dalam gitu. Jadi kayak luangkan waktu buat inhale dan exhale, lakukan hal-hal yang kita sukai gitu, kayak buat melepas penat, kayak misal olahraga, kayak tadi mendengarkan musik, ngelakuin hobi kita, meditasi, intinya hal-hal yang positif ya. Anyway, tentang manajemen stres aku udah pernah bahas di video aku ini. Kelima, yaitu jaga berat badan ideal. Kelebihan berat badan atau obesitas ya, itu bisa meningkatkan risiko terkena sakit jantung loh. Sebagian besar karena mereka terkait dengan faktor risiko penyakit jantung lainnya seperti obesitas, termasuk kadar kolesterol yang tinggi, trigliserid yang tinggi, tekanan darah tinggi, dan diabetes. Jadi semua itu nyambung guys. Mengendalikan berat badan artinya kita menurunkan semua resiko yang saling berkaitan ini tadi. Caranya gimana? Udah sering banget aku bahas di video-video aku. Oke? Dan ini secara general BTW. Karena kalau diet yang terlalu spesifik itu kalian harus konsultasikan ke ahli gizi ya, dokter gizi. Jangan sampai asal-asal ngikutin diet terus ternyata kalian punya penyakit lain yang belum kalian ketahui sebelumnya, malah kayak menyelesaikan masalah dengan masalah. Jangan ya. Kalau masih umum-umum aja caranya tuh boleh, tapi kalau udah spesifik banget better kalian konsul ke dokter gizi. Yang keenam yaitu berhenti merokok, hindari asap rokok dan alkohol berlebih. Jadi kalau kalian sekarang yang lagi nonton video ini, kalian tuh orang muda dan kalian tuh merokok, well maybe this is a sign. Ini tanda bahwa ini adalah saatnya kalian untuk berhenti merokok. Mumpung belum terlambat guys. Yaitu saat kalian masih sehat dan baik-baik aja. Bahkan kalau kalian nggak merokok ya sebisa mungkin nggak usah mulai atau mencoba untuk merokok ya. Asap rokok aja harus kita hindari gitu, apalagi rokoknya. Karena bahan kimia dalam rokok itu bisa meningkatkan pembentukan plak di dinding pembuluh darah, mengeraskan dinding pembuluh darah yang bisa menyebabkan hipertensi. Tadi kita ingat hipertensi adalah salah satu faktor risiko terjadinya sakit jantung. Udah gitu asap rokok juga mengurangi oksigen dalam darah, meningkatkan detak jantung dan tekanan darah ya, karena jantung harus bekerja lebih keras untuk memompa dan memasok oksigen ke seluruh tubuh dan otak. Terus kalau minum alkohol ya, apalagi kalau berlebihan, itu bisa meningkatkan tekanan darah juga. Udah gitu beberapa jenis alkohol itu punya kalori yang ekstra banget, yang contributes to weight gain. Jadi bisa menyebabkan peningkatan berat badan guys. Dimana keduanya ini adalah resiko terjadinya penyakit jantung. Jadi hindari rokok dan alkohol ya. Oke, guys, jadi sekian dulu sharing yang bisa aku bagiin di video kali ini. Mudahan video ini bisa meningkatkan kesadaran dan awareness kalian untuk semakin menjaga kesehatan jantung terutama ya di usia muda, sedari awal. Sehat selalu buat kalian semua. Buat yang masih ada pertanyaan, kritik, saran, pendapat, atau mau sharing, boleh banget kalian komen di bawah. Atau mau request kak, next time bahas tentang apa nih? Either kolesterol, diabetes kan udah pernah kemarin, hipertensi, jangan salah loh, teman-teman aku tuh udah ada yang minum obat hipertensi dan obat kolesterol loh guys. Jadi coba deh kalian mending mulai sekarang tuh cek rutin gitu. Kalau misal kayak merasa aduh kak mahal gitu kan, ya udah kalian ada BPJS kan, nah digunakan, dimanfaatkan, udah bayar tiap bulan tuh. Ingat, kesehatan itu jauh lebih penting. Jangan sampai nunggu ada sakit dulu baru kalian kayak mulai, harusnya kemarin aku gini, harusnya kemarin gue gini. Ya sudah, gitu kan. Okay, so I guess that's all for today. Sekali lagi, stay healthy semuanya, stay safe. Jangan lupa untuk subscribe ke channel aku ya, supaya kalian bisa dapat informasi kesehatan terupdate, baik itu mental maupun fisik dan kecantikan juga. You can also be my friends on Instagram @klahes and my TikTok @klahes, karena aku share info-info kesehatan juga loh di TikTok sama Instagram, ya. Okay guys, thank you so much for watching. Jangan lupa share ke teman-teman dan keluarga kalian. See you on my next video. Bye.